Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Siapa lagi? Sejo Rasmin di Sejo Rasmin Channel. Saya ni suka berkongsi, tapi kadang-kadang banyak benda yang membuatkan saya tak dan nak berkongsi. Berkongsi dekat TikTok itu je lah, berkaitan dengan penulisan saya dan juga sebagainya. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua. Kita adjust sikit kamera dia. Amboi, lama tak main kamera pun nak kena adjust. Okey, baik. Dalam saya duk ingat-ingatkan pada tahun 2000 yang lalu, kita masa tu saya di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM, kita ada belajar satu teori, iaitu teori kecerdasan buatan. Apa dia kecerdasan buatan ni? Pada ketika itu masing-masing lagi blur, masing-masing lagi buntu. Tapi dia nampaklah, dan yang paling jelas sekali pada ketika itu dia lebih kepada mekatronik, lebih kepada mesin. Dan sekarang pun mesin, tetapi mesin yang lebih canggih dan lebih simple lah. Okey, baik. Jadi kalau dunia pendidikan sekarang ni, kalau kita nak tengok mencabar, guru-guru terpaksa menghasilkan soalan sendiri, dan di luar sana banyak sangat buku-buku yang diterbitkan untuk memberi latihan dan pengukuhan kepada pelajar. Tetapi kan dalam menggunakan AI ni, saya rasa benda ini dia best dan ada yang tak best. Tetapi banyak yang bestnya. Kalau siapa yang pernah ambil ujian ataupun pernah ikuti kelas AI for government ke apa benda yang ada dua best tu, tak ingat dah kan? Mesti dulu je kan? Okay. Jadi yang tu sebenarnya AI, dia sebut dalam tu, AI ni takkan menggantikan tugas manusia. Tetapi yang jelasnya AI ni sekarang ini memudahkan tugas manusia. Kenapa saya kata AI tak dapat menggantikan manusia? Okay, first sekali, AI tidak ada perasaan, tidak ada jiwa seperti kita. Dan apa yang boleh kita buat ialah kita memberi jiwa kepada AI. Tetapi kalau kita lihat dalam ChatGPT, ketika saya cuba menghasilkan karya berdasarkan kepada idea saya sendiri, ChatGPT tak mampu lagi lah memenuhi kehendak saya. Itu jawapannya. Okay, jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda, kepada pendidik di luar sana yang mana jarang bermain dengan the 5 package yang kita dapat tu, anda rugi. Anda kena bermain dengan the 5. Di dalam the 5 ini, dia ada satu AI yang membantu kita untuk menghasilkan soalan, untuk nak generate soalan sebenarnya, iaitu Gemini AI. Apa tujuannya? Apa sebabnya kita nak kena generate soalan? Okey, contoh aja. Kadang-kadang kita terpaksa ganti kelas ataupun kita terpaksa ganti sahabat kita untuk sesuatu program. Kita ada sumber informasinya, infografik dan juga sebagainya. Tetapi kita tak boleh nak kemukakan soalan, kita tak dapat nak beri ujian kepada peserta kita supaya mereka faham apa yang kita kongsikan. Baik, jom kita tengok apa yang Gemini AI ni boleh berikan kepada kita. Ini adalah interface Gemini AI. Dan kita login menggunakan akaun biasa kerana ada technical berkaitan dengan Delima. So saya menggunakan akaun biasa, dan apa yang saya buat ialah di sini enter a prompt here ni. Kita masukkan prompt kita lah. Tapi sebelum masukkan prompt tu, saya ingin upload image. Apakah image yang saya upload? Iaitu dari panduan ke program matrikulasi. Baik, apa yang boleh kita ceritakan? Di sini saya dah ada soalannya tadi. Saya akan paste. Okay, create 5 questions based on the image above and provide the answer. Okay, itu soalannya. Dan kita tekan submit. Kita tengok apakah Gemini AI ini mampu berikan kepada kita. Adakah dia mampu berikan jawapan dan juga persoalan kepada kita berkaitan dengan gambar rajah yang telah kita upload itu. Kita tengok sama-sama. Itu dia, based on the image which a poster about Malaysia program matriculasi, here are 5 questions and answer about the program. What is the purpose of program? What are the benefits of the program? What are the challenge of the program? What is the deadline for applying the program? What are the next step after the student is accepted into the program? Jadi siap dengan jawapannya sekali kat situ. Peh, memang padu dan terbaik, termercik orang kata. Okey geng, nampak tak apa yang Gemini AI beri pada kita tadi? Saya bagi satu image saja, image yang begini. Okey. Dan saya upload ke Gemini AI dan dia bagi jawapan siap dengan soalan, siap dengan jawapan. Memang padu. Jadi AI ni sebenarnya macam awal-awal saya kata tadi lah, ia membantu untuk kita menguruskan, dia membantu untuk kita memberikan idea
Dan sebenarnya kalau saya sendiri pun selalu juga menggunakan ChatGPT dan juga sebagainya, Copilot. Sebenarnya apa yang diberikan kepada kita itu, kita perlu ubah, kita perlu modify ikut selera kita, kerana dia tidak memiliki jiwa kita, dia tidak mempunyai perasaan kita. Jadi kita tak perlu takut dengan AI, kita hanya layan dia sebagai satu tools untuk mempermudahkan kerja kita. Pada yang nak buat kerja dan juga sebagainya, anda boleh menggunakan AI, bagi saja konten kita dan dia akan berikan kepada kita the whole text yang berkaitan, dan kita perlu ubahlah ikut spesifikasi format kertas kerja yang kita akan hasilkan. Jadi itu saja perkongsian pada saya. Jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Doakan saya tak sibuk untuk kita sering hasilkan tutorial dan juga panduan-panduan sikit demi sikit untuk kita sama-sama belajar dan mempelajari sesuatu yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.